Menjelang Liga 1 akan segera digelar, Persib Bandung akan memulai langkah dengan laga tandang kontra Bhayangkara FC. Ada 3 perubahan pada jadwal Persib dari draft awal yang dikeluarkan PT LIB. 3 pertandingan itu digeser dari malam ke sore. Berikut jadwal lengkap pertandingan Persib Bandung di kompetisi Liga 1 dari pekan ke-1 sampai pekan ke-7. Dari pekan pertama, Persib Bandung akan menghadapi Bhayangkara FC pada Minggu 24 Juli 2022 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Di pekan kedua, Persib Bandung akan menghadapi Madura United pada hari Sabtu 30 Juli 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pekan ketiga, Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC pada hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pada pekan keempat, Persib Bandung akan menghadapi skuad PSIS Semarang pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada pekan kelima, Persib Bandung akan menghadapi PSS Sleman pada hari Jumat 19 Agustus 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pekan keenam, Persib Bandung akan menghadapi juara bertahan Liga 1 Bali United pada hari Selasa 23 Agustus 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terakhir pekan ketujuh, Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu dia jadwal pertandingan Persib Bandung dari pekan ke-1 sampai pekan ke-7. Di balik padatnya pertandingan Pangeran Biru, di mana sepekan jelang bergulirnya kompetisi Liga 1, skuad Persib Bandung kembali diterpa kabar buruk. Sejumlah pemain Persib Bandung kembali tak bisa bermain, kali ini giliran Mark Lok dan Ricky Kambuaya. Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Albert, mengatakan Mark Lok dan Ricky Kambuaya tak bisa bermain karena mengalami sakit. Kabar buruk lainnya, kata Robert, adalah cedera Ciro yang kemungkinan akan membutuhkan waktu cukup lama untuk pemulihan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ciro mengalami patah pada tulang bahu. Meski sudah mulai pulih dalam sesi latihan kemarin, David Da Silva, Nick Kuiper, dan Teja Pakuala masih belum berlatih bersama skuad Persib lainnya. Selain ketiganya, Imade Wirawan dan Ezra Walian juga mendapat perlakuan yang sama. Robert mengatakan hari-hari ini mereka juga terus mematangkan skema transisi menyerang dan bertahan secara cepat, serta memainkan aliran bola dari kaki ke kaki. Pola latihan ini sebagai antisipasi strategi jika Persib Bandung belum dapat memainkan David Da Silva dan Ciro Alves yang masih dalam kondisi pemulihan cedera. Menarik ditunggu pertandingan perdana Pangeran Biru kontra Bhayangkara FC pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat.